Alhamdulillah, saya sempat mengkaji surah yang ke-12 dalam Al-Quran, surah Yusuf. Sebelumnya saya ada mengkaji surah Luqman. Saya mendapati setiap surah ada sesuatu yang menarik kalau mahu disingkap dari aspek kekeluargaan. Dan apa yang saya rasa istimewa pada surah Yusuf, segala isu yang berlaku kepada kita terdapat jawapannya di dalam surah Yusuf, termasuk isu kekeluargaan dan pendidikan keibubapaan. Mungkin ramai yang menyedari surah Yusuf hanya berlatar belakangkan kisah seorang yang bernama Yusuf daripada kecil hinggalah menjadi orang yang berkuasa di sebuah negara. Tetapi sedar tak sedar, surah Yusuf adalah kisah adik-beradik yang tak senang menyenangi antara satu sama lain. Dan surah Yusuf bermula dengan cerita anak cari ayah. Dan surah ini berakhir ayah cari anak. Saya merasakan surah ini perlu digeledah, ya, ataupun perlu kita menggunakan kanta forensik untuk melihat mutiara yang terpendam di dalam, yang kalau sekadar baca terjemahan barangkali kita tidak akan menemui keindahan. Jadi izinkan saya membantu tuan-tuan puan-puan semua dalam seminar baiki diri nanti untuk melihat bagaimana kualiti ayah Yaakob alaihi salam dan bagaimana kualiti anak seperti Yusuf dan saudara-saudaranya, dan paling penting bagaimana kita nak mendidik anak yang sudah besar panjang tetapi kelihatan nakal sebagaimana anak-anak Nabi Yaakob alaihi salam. Satu perkara yang saya juga akan berikan penekanan dalam pembentangan nanti adalah macam mana kita orang awam bila bertemu dengan cerita dalam Quran. Seringkali kita punya anggapan adalah siapa nama anak-anak Nabi Yaakob ni? Kenapa Allah sebut dia ada adik tapi Allah tak sebut nama dia? Bahkan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Yusuf, banyak yang kita tak tahu, misteri sebab Allah tak bagi tahu. Kita sebut nama Zulaikha tapi Quran tak sebut nama Zulaikha. Dan banyaklah misterinya. Jadi sangat penting, saya akan sebutkan di awal seminar nanti, adab berinteraksi dengan kisah-kisah Al-Quran. Jadi bukan sekadar kisah Yusuf dengan Yaakob sahaja akan saya berikan perhatian. Saya berhasrat nak beri pancing ikan kepada anda, bukan sekadar menyuapkan ikan, supaya anda boleh mempunyai kaedah yang sama apabila melalui apa jua kisah daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak isi penting. 1/4 daripada Quran adalah cerita. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan cerita? Jadi ada satu mindset penting yang saya akan tekankan, iaitulah apa makna ibrah. Kalau kita faham makna ibrah, kita tak akan anggap nama saudara-saudara Yusuf itu penting dan segala yang menjadi keprihatinan ahli-ahli sejarah tidak penting. Yang penting adalah pada sikap anak-anak Nabi Yaakob, ada tak sikap itu pada anak-anak kita? Pada sikap Nabi Yaakob, ada tak ia menjadi sikap kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak? Jadi tuan-tuan, kisah Quran sebenarnya kisah kehidupan. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk bersama dengan seminar baiki diri atas talian siri yang kedua, anjuran galeri ilmu, insya-Allah bersama dengan saya dan guru saya Ustaz Fahrul. Wallahu a'lam.